Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau masak oseng kangkung ya guys ya. Oseng kangkung, kangkungnya sudah aku cuci, sudah aku siapin semua, dipotong-potong secukupnya, sesuka selera Anda ya guys ya. Nah, ini bahan bumbunya ya, udah aku iris semua ya. Brambang, bawang, cabe secukupnya ya, sama terasi. Dikasih terasi guys biar tambah mantul ya rasanya. Nah, ini kangkung hijau ya, kan kadang ada yang kangkung putih, ini yang hijau. Udah aku cuci guys, dipotong-potong sesuka selera Anda ya. Nah, ini guys. Ya udah ya guys ya. Mau dimasak. Cium. Nah, sekarang mau dimasak. Panasin wajannya dulu ya guys ya. Tuangkan sedikit minyak secukupnya ya. Nah, maaf ya agak berisik sedikit, mau buka itu penghisap minyak. Tuangkan berambang bawang dulu ya guys ya, nanti cabenya belakangnya aja, ntar itu takut neneknya pedes pedes sama terasinya belakang. Sekarang berambang bawangnya dulu guys ya, dituangkan. Tunggu sampai harum ya guys ya, sampai harum. Berambang bawangnya sudah hampir mengharum ya. Tuangkan terasi, terasi. Terasi.
Kangkung ya. Garam ya, sedikit garam, sedikit gula, gula pasir, diatur aja ya, merata. Kasih sedikit penyedap rasa ya. Suka selera Anda, Royco masako boleh. Kalau aku suka Royco ya. Tuangkan cabenya tadi ya. Sebenarnya tuh cabenya bareng-bareng sama berapa bawang ya. Oke. Nanti takutnya nenek nanti jelek-jeleknya. Lupa ya guys ya, di subscribe, di like, komen, di share, sampai habis, jangan di-skip ya. Semoga kalian juga sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya lancar ya. Amin, amin ya robbal alamin.
ya guys. Matikan api ya. Nah ini guys, sudah siap dihidangkan ya. Mantap rasanya dikasih terasi. Oseng tumis kangkung.